itu kan enggak, ya ketat sekali dulu, kalau sekarang sudah agak bebas. Kalau naik ke sini aja dari serandal aja yang nyopot di regol sana, pakai serandal jalan kaki. Lantas mau naik ke Ndopo harus laku dodo. Putri Solo. Sekilas, Eyang Tarwo menggambarkan bagaimana ketatnya peraturan yang diterapkan di dalam lingkungan Keraton Mangkunegaran. Dan rasanya, peraturan yang seperti ini berlaku pula untuk keraton-keraton lain di masa lalu. Keraton memang identik dengan sejuta tata krama yang harus dilaksanakan oleh segenap penghuninya. Mulai dari abdi dalam, para penari, sampai putri keraton. Dulu putri-putri keraton harus disengker, tidak boleh. Ngomongan dengan laki-laki tidak boleh. Dulu harusnya sekolahnya saja perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu. Eyang Tarwo sudah 62 tahun menjadi penari. Ia masuk di lingkungan keraton ketika baru berusia 10 tahun. Kala itu, Eyang Tarwo dipilih untuk belajar menari di lingkungan Keraton Mangkunegaran. Kini, di usianya yang sudah 72 tahun, Eyang Tarwo masih aktif menari dan mengajar di Keraton Mangkunegaran. Sebagai penari keraton yang sempat mengalami 3 generasi kesultanan di Mangkunegaran, Eyang Tarwo punya cerita. Dulu ada zaman ke-7, itu para penari ini diasramakan. Dulu begitu, zaman ke-8 sudah bebas. Kalau dulu, penari keraton harus dipilih langsung oleh sultan. Kini tradisi itu sudah tidak berlaku lagi. Tradisi dulu yang mengharuskan putri-putri sultan untuk bisa menari Jawa pun sedikit demi sedikit mulai terkikis. Beruntung ada dara-dara manis nan jelita ini. Walaupun tumbuh di tengah hingar-bingar modernisasi dan westernisasi, masih terbesit rasa peduli terhadap akar budaya mereka. Bagaimana usaha kita sebagai penari itu mempertahankan, melestarikan itu apa supaya akar budaya Jawa ini tidak punah, tidak hilang gitu. Lagi pula, buat mereka menari adalah kegiatan yang memiliki sejuta manfaat. Untuk refreshing. Bisa buat apa, belajar juga, bisa buat olahraga. Bisa buat apa, merilekskan pikiran, tubuh juga bisa. Itu tadi kisah para penari di keraton. Satu elemen penting lain dalam hidup keraton adalah abdi dalam. Nah, Mbah Arjo yang berusia 76 tahun ini sudah 21 tahun menjadi abdi dalam. Bayarannya jangan ditanya, luar biasa minim. Tapi buah Mbah Arjo menjadi abdi dalam dan mengabdikan diri buat sultan punya arti tersendiri. Biar hatinya tenang, ya, bisa melindungi anak cucu. Anak cucu saya. Dulu, selain menjaga kebersihan dan memasak, salah satu tugas abdi dalam adalah menjadi ajudan alias penjaga putri-putri sultan. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsi ini sudah tidak berjalan lagi. Sekarang enggak, sekarang kan lain, pakai suster itu. Kini kegiatan rutin para abdi dalam perempuan atau keporo ini adalah menyiapkan makan siang untuk sultan dan keluarga, serta menjaga gedong pusoko. Sesekali jika ada hari spesial seperti Jumat Kliwon, Mbah Arjo membuat sesajen seperti ini.
keraton pun tidak lepas dari arus modernisasi. Walau masih ada tradisi yang terus dipertahankan, sejumlah aturan yang dulu mengikat kini sudah lebih longgar, lebih fleksibel. Pada akhirnya, generasi perempuan sekarang memang lebih beruntung. Mereka lebih bebas memilih apa yang mau dilakukan dengan hidupnya. Tapi tidak bisa disangkal, pergeseran nilai-nilai moral pun terjadi. Untuk itu, Mbah Arjo punya pendapat sendiri. Kalau perempuan dulu itu kalau teteknya kelihatan besar, itu malu, Mas. Betul itu. Ditambah ikatnya. Iya, kalau sekarang, kalau enggak besar, malu. Gimana? Enggak punya tetek besar. Bapak Bojong, Cangkemmu marem.